Tak percaya kalau saya ini penjaga keamanan di sini. Kampung sudah runtuh nih. Rasakan nih. Maman kau, Maman Racing. Bola api raksasa ku ini. Wow. Kau bermain bola api nih, Pin. Tapi awas lo, nanti esmu mencair, Pin. Aduh, kasian ya. Adik saya nih, elementalnya air nih. Bisa saya cairin ini. Oh iya, Pin. Bagaimana kalau kita nongkrong di tempatnya Uncle Mutu? Kita beli es ABCD di sana. Wah, setuju nih, Pin. Ayo kita nongkrong yuk di warungnya Uncle Mutu sambil menikmati SABCD yuk. Sambil kita kasih tahu nih orang-orang di sana ya, kalau kita ini adalah penguasa elemental api dan ice. Ayo, Pin. Wah, ini kita ini sekarang ini adalah ininya ya, keamanannya Kampung Durian Runtuh. Pahlawan Kampung Durian Runtuh nih. Rumahnya Tok Dalang nih, rumah Tok Dalang nih. Kita kasih bola api ya, Ipin ya, biar Tok Dalang bangun ini. Udah siang belum bangun dia nih, Tok Dalang nih. Wah, rumahnya biar kebakaran tuh. Tok Dalang nih mana ya, gak pernah kelihatan Tok Dalang nih. Wah, aku nih gak sabar nih lihat reaksi orang-orang yang di sana ya. Lihat betapa garangnya saya dan adik saya nih ya. Punya kuasa elementalnya Bang Bobo ini. Nah, ini dia di sini. Warungnya Uncle Mutu nih di sini. Wih, sini lumayan ramai ya. Ada berapa orang nih? Waduh, ini ada bujang-bujang di sini ya. Ada 3 bujang ini pengangguran kayaknya si Pin. Aduh, dasar orang-orang lemah ini ya, enggak punya kuasa elemental. Kita pesen dulu ya, Pin. Aku pesenin kamu nih. Halo, wih, ini siapa nih? Uncle Mutu atau siapa nih? Oh, saudaranya ini, saudaranya Uncle Mutu ya, bukan Uncle Mutu ini. Halo, Pak. Saya pesan 2 es ABCD ya. Ini buat saya dan adik saya nih. Kita nih kembar seiram itu biasa ya. Kata Milo, oke adik kecil. Wih, adik kecil ya dia bilang. Dia belum tahu nih, saya pengguna kuasa elemental api nih, Pin. Kayaknya dia harus dikasih paham nih, Pin. Jangan, Upin, kasihan dia. Nanti tambah gosong kulitnya. Wih, bener juga ya kata adik saya ya. Karena aku kasihan sama kamu, jadi cepat bikin SABCD. Ayo sini, duduk sini, Pin. Kita duduk di sini ya. Yeay, SABCD-nya sudah datang ya. Sama banana split ini. Banana split apa SABCD nih? Campuran banana sama SABCD nih ya. Ini yang spesial nih, Pin. Mungkin orang itu ketakutan ya sama kita. Melihat penampilan kita yang garang ini, jadinya dia kasih yang spesial ini. Ayo kita makan nih, Pin. Waduh, enak banget nih. Yum, 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 yum. Wih. Oh iya, Pin. Sebagai superhero ini, apa yang harus kita lakukan pertama ini untuk menjaga Kampung Durian Runtuh? Apa ya? Aku juga gak tahu nih, Pin. Soalnya di sini kan ada monster. Wah iya ya, benar juga ya. Di sini nggak ada monster nih. Jadi kita harus cari musuh ini biar kita keluarin kesaktian kita ini, kekuatan kita. Nah, aku punya ide. Gimana kalau kita ini minta uang sama orang-orang lemah di sini ya? Soalnya kita kan udah jaga keamanan di sini, jadi mereka harus bayar nih sebagai uang jasa ya buat kita. Wah, boleh juga tuh, Pin. Kita kan nanti menjaga mereka, jadi mereka harus bayar. Nah, benar itu, Pin. Jadi, kita nanti cepat kaya ini, dapat uang dari mereka ini. Kamu tunggu di sini dulu, Pin. Biar saya yang mintain ya ke mereka ini. Ini orang-orang apa ini? Seperti hero brand lagi mukanya nih. Hei. Nah, ini. Hei, Bang. Hei. Hei, sini, Bang. Ada sini, Bang. Hey Bang, halo semuanya. Perkenalkan, saya adalah Upin Bless. Saya adalah
penjaga keamanan di kampung Durian Runtuh. Jadi, kalian semua di sini harus membayar uang keamanan. Biar kalian semua ini selamat dari gangguan dari monster ya. Jadi kalian harus bayar. Cepat, weh. Kata Maman Racing, jangan bercanda kau bocil. Wih. Dia bilang aku bocil ya. Wah, ini pengen dikasih pelajaran si Maman Racing ini ya. Wah, kalian semua ini gak percaya kalau saya ini penjaga keamanan di sini, kampung Durian Runtuh nih. Rasakan nih. Maman kau, Maman Racing. Waduh, adik saya kena juga tuh. Weh, ini ngapain nih? Malah duduk di atas kursi nih. Waduh, Maman Racing ini. Bener-bener ya. Kena kau, Maman Racing. Panik dia, panik. Waduh, panik dia. Panik lah, masa enggak. Nah, kalian sudah paham kan semuanya? Kalau saya ini punya kekuatan. Jadi, kalian ini orang-orang lemah bakal saya lindungi nanti. Karena saya ini punya kuasa elemental api. Ya, jadi jangan macam-macam nih sama duo bocil kembar seiram itu biasa ya. Kata Maman Racing, ampun bocil. Nah, sudah kapok ya si Maman Racing ini. Nah, kata Milo, jangan buat kacau warung saya. Weh, saya ini gak buat kaca warung kamu lah. Tapi saya ini ngasih paham ke kalian semua kalau saya ini punya kekuatan dan saya bakal menjaga kampung Durian Runtuh ini. Nah, wah, perlu bukti nih kayaknya nih si Milo nih. Nih buktinya nih. Wah, waduh, adik saya juga kena nih. Tenang Ipin, tenang Ipin. Yap, Flame Tower. Wow, tuh lihat kekuatan api saya tuh. Mental-mental kemana-mana ya Flame Tower-nya. Kemana itu dia? Woi, Flame Tower-nya kemana itu? Woi, waduh, kebakaran nih. Woi, ya ampun, salah lagi nih. Salah tembak Upin. Mental-mental jurus saya nih. Waduh, Upin, gimana sih kamu ngarahin jurusmu? Ini bisa kebakaran semua ini kampung Durian Runtuh. Tapi gak apa-apa, gak masalah Upin. Upin, Ipin. Cuma satu pohon doang yang kena ini. Bukan satu pohon, dua pohon, gak apa-apa. Yang penting warungnya gak kena ya sama kampung Durian Runtuh yang lain ini. Tapi Upin, jurusmu yang mantul-mantul tadi itu ke arah mana? Jangan-jangan ke rumah warga nanti. Oh iya, benar juga ya. Kata adik saya nih. Ayo Ipin, kita cari yuk. Flame Tower saya kena ke rumah orang gak tuh? Ayo Ipin. Tadi Flame Tower saya tuh kesini nih. Waduh, mantul kemana ya Flame Towernya? Gak apa-apa kan di sini nih. Gak kena nih. Mantulnya sekitar sini nih Ipin. Mana ya? Woi, ini. Waduh, ini rumahnya siapa nih Ipin? Kebakaran dong. Waduh, sini dia. Waduh, rumahnya siapa ini? Wah, kebakaran nih. Ipin, pakai kekuatan airmu buat ini, peredakan api ini. Ayo Ipin. Waduh, ayo panah-panah aja airnya itu. Airnya, apinya dengan panah airmu. Aduh, kebakaran semua nih. Aduh, rumahnya nih kacau nih. Saya ini malah bukan jadi penjaga kampung Durian Runtuh, malah jadi penghancur kampung Durian Runtuh kalau gini. Waduh, 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 waduh. Adik saya nih, bisa nggak nih matiin api nih? Waduh, hancur semua nih. Aduh, mending saya kabur aja ya. Saya tinggalin adik saya nih. Adik saya yang diajar masa ini. Kabur, kabur, kabur. Si Ipin. Nah, kita tinggal aja lah. Waduh, ini lagi kebakaran. Waduh, kebakaran semua ini. Waduh, tolong, tolong, tolong. Waduh, ini rumahnya siapa ini? Waduh, rumahnya orang gak berskin ini. Waduh, wih, dalamnya. Waduh, waduh, matiin, matiin. Wih, aduh, apinya terlalu banyak ini.
Ini gara-gara rumahnya rumah kayu ya. Ini kayu semua nih rumahnya. Waduh. Ini rumah kayu ini bakal hancur ini. Kalau gini sih aku bisa dimarah sama Bang Bobo ini. Hancur semua ini. Waduh. Upin, gimana sih? Kok malah banyak rumah yang kebakaran ini? Kalau kayak gini sih kita bisa diajar ini sama Bang Bobo dan Bang Wibi. Ya aku juga nggak tahu ini. Aduh, ini karena jurusnya itu mantul-mantul kemana-mana ya. Jangan-jangan masih mantul ke rumah-rumah warga ini jurus saya tadi itu. Aduh. Wah, kalau gini sih lebih baik kita kabur aja Upin. Iya Ipin, benar ini kita harus kabur ini, kita harus bersembunyi ya. Biar Abang Boboy nggak tahu kalau kita ini pelakunya. Wah, kita harus menghilangkan jejak ini. Ayo, Ipin. Aduh, kemana lagi saya bakal kabur ini ya. Kita harus sembunyi nih untuk sementara ya, selama beberapa hari ini. Waduh. Ipin, sepertinya kita harus diam dulu sementara di sini ya Ipin ya. Biar kondisi kampung durian runtuh itu aman dulu. Kita gak boleh pulang ke kampung durian runtuh dulu. Sama ke base-nya Abang Bobo juga ya. Kita gak boleh kesana dulu. Biar kita aman. Ini salahmu Ipin. Coba kamu tadi gak berlebihan ngeluarin kekuatannya Abang Bobo. Pasti gak gini jadinya. Ya gimana Ipin? Aku kan cuma pengen nunjukin ke mereka kalau kita ini niatnya ingin menjaga kampung durian runtuh karena kita punya kekuatan. Aku cuma pengennya cuma ngasih tahu mereka kayak gitu aja. Aduh, sepertinya kita bakal lama nih di sini nih. Udah mau malam lagi Ipin. Kita bermalam di sini dulu ya. Kita tidur di sini Ipin. Aku takut Upin. Nanti ada monster. Eh, Ipin, kita ini punya kekuatan lah. Jadi kalau ada monster ya kita lawan. Tenang aja Ipin. Kita bakal bersama-sama ini. Ya. Wah, mataharinya sudah terbenam itu, Ipin. Kita di sini dulu ya sampai keadaan di kampung Bilan itu sana aman. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.